Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, setelah kita telepon tenaga kesehatan hewan dari Puskesmas Lunang Silaut, setelah asar tadi di kira-kira jam 4 atau setengah 5-an tadi, beliau pada saat kami telepon tadi sedang berada di kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi beliau mengatakan akan diusahakan, dan sekarang teman-teman saatnya sudah maghrib, tapi beliau tetap mengusahakan untuk dapat melakukan IB pada sapi yang ada di kandang saya ini. Dan terima kasih untuk Bapak Indra, karena maghrib pun untuk waktu yang tepat IP beliau rela dalam perjalanan kurang lebih 30 km untuk meng-IB sapi yang ada di kandang saya ini. Dan bagaimana prosesnya, teman-teman, yuk kita ikuti proses inseminasi buatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan Kecamatan Lunang Silaut dan Bapak Indra ini, yang biasanya meng-IB sapi yang saat ini sedang birahi. Yuk kita ikuti, teman-teman. Bapak dikawinnya? Siap. Tambah harganya. Betul. Dan ditambahnya, Pak. Belum, baru mau. Oh, sini saya banyak teleknya. Dari sana lihat, dari samping-samping. Kenceng lagi, Pak? Tahan. Tahan. Tarik gitu. Terus tak tarik. Oh, enggak cari tarik. Tolong, gimana, Pak? Habis berapa? Belum setahun. Udah lama, tak? Udah lama, tak, Pak? Tahan. Tak telepon aja, Pak Ed. Enggak, apa bekasnya? Nanti nomornya itu laporan. Dia ada nomor kode-kode. Oh gitu. Telepon
Iya, enggak tiga nata tengah gantian. Wes berarti pak, coba pak, ah lepas. Apa ya? Talinya. Enggak kasih kita main. Oh iya kasih lah. Komplek ya. Sekalian. Nah, oke teman-teman, proses inseminasi buatan atau IB sudah selesai dilakukan. Sekarang dilanjutkan oleh Bapak Indra akan dilakukan penyuntikan vitamin kepada induk yang tadi sudah di IB. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti anaknya keren ya, teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komennya jika video ini bermanfaat, dan tonton terus video-video dari channel Brilliant Farm agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Salam ngarit, salam Brilliant Farm.